Beragam cara dilakukan untuk mensosialisasikan tentang penegakan protokol kesehatan. Di Temanggung, Jawa Tengah, Bupati melakukan sosialisasi wajib menggunakan masker di pasar tradisional dengan mengenakan kostum wayang orang. Cara unik dilakukan oleh Bupati Temanggung, Jawa Tengah dalam rangka mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan, salah satunya adalah menggunakan masker bersama dengan puluhan seniman memakai kostum wayang orang. Sasaran dari sosialisasi kali ini, yakni di Kompleks Pasar Kliwon, Temanggung. Bupati bersama dengan seniman budaya belusukan ke dalam pasar sembari menghimbau kepada para pedagang serta pembeli yang ada di pasar tersebut untuk selalu menggunakan masker. Menurut Bupati Temanggung, langkah tersebut diambil dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker ketika keluar rumah dalam mengurangi penyebaran COVID-19 di Temanggung. Selain itu, juga memberikan penekanan bahwa pelanggar yang tidak menggunakan masker bisa dikenai sanksi. Kita keluar masuk tempat-tempat keramaian publik pada hari ini untuk menyampaikan kepada masyarakat wajib pakai masker. Kita melakukan sosialisasi ini dengan maksud menggunakan pendekatan budaya yang lebih mengena di masyarakat. Harapan kita, masyarakat akan lebih... Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, namun juga dilakukan pembagian masker gratis kepada pedagang dan pembeli yang ada di pasar. Namun pada saat pembagian masker, warga yang sangat berantusias sehingga menimbulkan kerumunan tidak jaga jarak satu sama lain. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah.